Ultra Woman, guys. Ada Ultraman wanita di sini dan dia dibuat bertukuk lutut oleh Ganki. Kita tidak gay Ultraman sejati, kita harus mengalahkannya. Rasak nih, lope-lope-lope lagi. Seperti apa ke kira-kira anaknya? Ini anaknya. Loh. Hey guys, what's up, Lin Squad? Selamat datang kembali di channel Rudy WMA. Dan seperti yang kalian lihat di sini, aku pescam lagi, yang berarti kita akan bermain game Stumble, guys, lagi. Dan tentu saja ini bukan konten game Stumble, guys, biasa, karena aku akan memainkan game Stumble, guys, versi Rudy WMA. Dan ya, let's go. Kita akan lihat hari ini kita pakai skin terbaru apa, karena setiap episodenya aku selalu menggunakan skin yang paling terbaru. Let's go. Oke, guys, kita akan main di other side. Hindari kemacetan. Let's go. Ini bukan kemacetan lagi nih, guys. Ini udah terlalu barbar ini. Bukan kemacetan ini. Oke, kita harus berhati-hati. Aduh, guys. Sorry. Ternyata sangat sulit, guys, ya. Oke. Ini bisa naik nggak sih? No. Oke, kita kayak agak paling depan aja. Aduh, ditabrak, guys. Ditabrak. Aduh. Kok bisa sih? Oke. Aman. Oh, dapat. Aduh, nggak berguna juga ya. Oke, yang penting aku nggak paling... nggak mati paling banyak. Ini berapa nyawa sih, guys? Oh, ada nyawanya, ada tiga. Tinggal tiga nyawa aku, guys. Oh my god. Aduh. Oh, awas. Oh my god. Ini terlalu sulit. Oke, ada empat orang yang mati. Oh, nice. Ternyata di sini lebih menguntungkan ya. Oke. Oh my god. Aduh, mati lagi. Mati mulu aku ya. Oke, aman. 11 orang tereliminasi. Oh, enggak mati. Oh my god. Terlalu barbar. Oke. Oh, apa itu? Oh, lolos. Mantap. Maklum ya, belum jago di sini, guys. Maklumin aja ya. Oke, map kedua kita ternyata map biasa ya. Ini Laser Tracer. Kukira tadi map baru lagi. Oke, no problem. Set. Seru ya, map baru ya. Tapi aku enggak jago, guys. Set. Nice. Oh my god, ada yang pakai emot-emot, guys. Santai dulu enggak sih? Oke, ini jago-jago semua, isinya bukan para bot ya. Ini asli, ini pemain pro-pro semua, guys. Sangat sulit untuk dikalahkan. Enggak ya, udah 4 orang mati, guys. Cupu berarti ini orang-orang ini. Set, nice. Ayo, empat lagi. Yo, bisa yo. Wih, jago-jago, udah ada yang mati, guys. Memang jago-jago nih orang-orang di sini ya. Wait, di sini pasti banyak yang mati nih. Ah, lolos, mantap. Oke, guys, ternyata map terakhirnya yang map baru ini adalah UFOMG. Ini pertama kalinya aku di sini. Aku tidak tahu bahkan harus ngapain. Dan ngapain kita di sini? Nggak tahu aku ya. Oh, apa itu? Apa itu, guys? Apa ini? Apa ini, guys? Apa ini map? Apa ini? Gak jelas. Gak tahu aku apa itu. Oke, guys, it's bombardment. Let's go. Oke, bom-bomnya mulai berjatuhan, everybody. Oke, santai dulu, guys. Ah, aku benci banget sama itu, guys. Yang punya emot itu masalahnya bisa mati aku kena itu ya. Set. Jadi kita harus menghindarin siapa itu yang bisa pakai itu tadi. Itu Limas kayaknya, Linmas itu kayaknya ya. Oke, 7 orang tereliminasi. Kita menjauh aja ya dari keramaian ya. Berbahaya soalnya keramaian. Nah, kalau sini kita ke sini. Oke, mantap. 13. Ayo, dikit lagi, guys. Tiga lagi. Set. Oke, satu lagi.
Saatnya ke babak kedua. Oke guys, babak kedua over dan under. Ini gampang nih, gampang banget malahan ya. Ya, terlalu easy untuk Rudy WP ini. Set. Aduh, terlalu please lah ya. Kasih yang susah-susah gitu loh. Set. Udahlah guys, nggak tersentuh aku di sini ya. Oke, mantap. Saatnya kita juara satu. Oke guys, it bot base. Ya, bot base. Let's go. Set. Kita injak dulu. Oke, slow. Ini map final ya? Oh iya, map final guys. Oke, ini fokus aku guys. Fokus aku, tidak akan terlalu banyak ngomong kalau aku fokus ya. Tapi tidak seru ya kalau aku tidak banyak ngomong ya. 8. Gila. Oke, everybody, kita akan mencari map rahasia Stumble guys lagi ya. Oke, kita cari mapnya, kita cari dapat pivot push lagi guys. Bosan sekali aku dapat di pivot push mulu ya. Oke, by the way, di sini aku pakai skin Ultraman. Aku tidak tahu ini Ultraman jenis apa. Yang pasti dia nggak tahu ini apa ini guys. Nggak tahu juga aku ya. Buat kalian yang tahu nama-nama Ultraman, kalian komen aja di bawah karena aku tidak tahu nama-nama Ultraman. Dan Ultraman kali ini tampaknya sih, kelihatannya sih kuat ya. Kok kelihatannya sih? Ya kelihatannya sih kuat, dia kayak unik aja gitu. Itu apa sih di belakangnya itu, kayak tanduk apa itu? Apa itu? Oh my god guys, aku melihat ada monster Ganki di atas sana. Dia sedang menyekap Ultra Woman guys. Ada Ultraman wanita di sini dan dia dibuat bertukuk lutut oleh Ganki. Kita tidak bisa membiarkan ini guys. Sebagai Ultraman sejati kita harus mengalahkannya. Rasakan ini. Aduh, tidak kena lagi. Jangan beraninya lawan wanita kau, Dek. Oh, sekali serang doang mati. Halo Ultra Woman, aku sudah menyelamatkanmu. Kamu harus menikah denganku. Oke, kita nikahin ya guys. Oke, dapat emot love-nya dapat. Game apa ini ya? Oke, di beranda di lobby. Halo, aku yang tadi menyelamatkanmu. Kita akan menikah ya. Oke, katanya kita menikah. Oke, lope guys. Oke, apa yang terjadi? Oh, hamil, sudah hamil. Kita lihat bagaimana anaknya. Seharusnya sih overpower sih, masa biasa aja sih. Kita harus dapat anak yang overpower guys, oke? Kita lihat bersama. Oh, lupi lagi guys. Lupi lagi. Seperti apa kira-kira anaknya? Ini anaknya? Loh? Oh, ini anaknya guys. Oke, ternyata anaknya ini ya. Ini Ultraman api, ini ada sayapnya, bisa terbang kayak ini. Oke, terlihat kuat ya ini ya. Terlihatnya sih kuat banget guys. Anaknya ternyata ini ya. Oke, lumayan. Ini nih yang seru nih, kita dapat skin baru lagi guys. Pergabungan antara Ultraman apa tadi namanya sama Ultra Woman ya. Namanya aja aku nggak tahu, apalagi yang ini ya. Oke, let's go aja kita ke map rahasianya ya. Kita coba bagaimana kekuatannya everybody. Kita akan menyaksikan bersama-sama kekuatan dari skin terbaruku. Oke, ini dia. Pivot push again. Let's go. Oke, ternyata dia nggak jadi raksasa dulu ya. Oke. Ayolah, kita akan berburu. Let's go. Kita cari musuh yang kuat ya. Kita harus menemukan musuh yang kuat, guys. Jangan yang biasa-biasa aja lah. Oke, mantap. Ada apa di sana? Di sana tidak ada apa-apa, everybody. Oke. Di sana juga tidak ada apa-apa. Nggak ada guys, nggak ada musuh ini. Apakah di tengah-tengah sini? Kayaknya musuhnya raksasa deh. Nggak ada kelihatan soalnya ini. Mana ini? Nggak seru. Oh,
Oh my god, it's ini Belial ya, Belial. Oh my god, ada monster Belial raksasa guys. Dia sudah berevolusi menjadi naga bersayap, bertanduk dan mengeluarkan apa itu? Kekuatan apa itu, guys? Oke, ini sangat berbahaya ya. Oke. Tidak kena dong. Oke, kita berubah jadi raksasa juga ya. Ini bisa jadi raksasa ya karena Ultraman gitu. Nah, ini dia guys, ini dia. Kalau begini kan adil ya. Kita akan buktikan kekuatan dari Ultraman gabungan kita yang menikah ya. Ini guys, ini guys. Oh, macam-macam kode, macam-macam kode. Ukurannya sih gede dia sih, dikit sih. Tapi aku juga punya sayap loh. Fusion atau Ultraman hasil pernikahan ya. Kita akan lihat seperti apa kekuatan anaknya dari Ultraman dan Ultra Woman ini. Oke, okay. Kok bisa bersayap dia ya? Oke, okay. Oh, nice. Tidak semudah itu dong. Masa dia ingin mengalahkan kita semudah itu, guys? Tidak akan kita biarkan sama sekali karena ini adalah skin Ultraman favoritku sekarang ya. Jadi kita akan tunjukkan kepada dia kekuatan yang sebenarnya. Rasakan. Lagi. Sekali lagi. Sabar. Itu dia punya apa itu, guys? Kayak naga betulan loh. Itu menyemburkan lava dia ya. Oke, kita keluarkan jurus andalan kita, guys. Oh, ini dia. Oh, bisa pakai panah dong. Coba tahu dari tadi pakai panah kita ya. Jarak jauh langsung KO, guys. Tertancap tepat di jantungnya. Dan kita berhasil memenangkan pertandingan ini, everybody. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video baruku selanjutnya. Bye-bye.